was gonna say, 'cause you know they're gonna say it anyway. Who cares if they laugh at what we do? 'Cause it's only me and you that know the truth. Middle finger to the sky, they don't know about you and I. We've been rolling deeper than they'll ever know. Even though I broke your heart, no, that won't keep us apart. Baby, I know, I'm not giving you up. If you want my love, then you got it. Anytime you want it, baby, bring your body back to me. They can call me foolish and stupid. Don't know why I do this, but baby, bring your body back to me. I know, I'm not giving you up. I know, I'm not giving you up. If you want my love, then you got it. Anytime you want it, baby, bring your body back to me. Apa, Sparko ini berdiri sejak kapan sih? Spargo sebenarnya komunitas olahraga. Yeah. Kalau di pusat itu di Bandung. Itu mulai tahun 2017. Pertengahan bulan. Oh iya. Yeah. Terus ke Malang. Di Malang ini kita awal dibentuk itu 1 Januari 2018. Jadi ini sebenarnya Sparko ini tujuannya bagaimana sih? Tujuannya apakah ini sekedar untuk olahraga saja atau bagaimana? Sparko itu sebenarnya ini komunitas olahraga yang mencontoh kegiatan olahraganya militer. Oh. Tapi kita terapkan ke sipil. Tujuan awal itu hanya untuk yang masih pelajar ataupun yang kuliah yang ingin melanjutkan ke cita-citanya, baik TNI Polri atau IPDN atau TNI Polri yang sumber sarjana. Tapi walaupun dia tidak nanti tidak akan menjadi TNI, ya, tapi dia cuma mau datang di sini untuk berolahraga atau sekedar untuk menyehatkan badan, itu apakah bisa atau bagaimana? Bisa. Kita tidak harus ada persyaratan umur, tidak ada. Baik itu yang masih remaja, masih yang anak kecil, masih SMP, SD, ataupun sudah berkeluarga, tidak masalah. Yang penting datang ke sini, kita olahraga bareng, kita gerak bareng untuk sehat. Jadi ini merupakan satu komunitas yang berfokus pada olahraga dan juga kesehatan. Ya. Nah, kegiatan apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Sparko selama ini dari awal pembentukannya sampai dengan sekarang? Ya, ini kita udah hampir jalan 2 tahun. Kalau kegiatan rutin kita latihannya seminggu 2 kali di hari Rabu dan Minggu. Kemudian kegiatan-kegiatan lain seperti event-event lari yang ada di wilayah Malang atau Jawa Timur kita selalu ikut. Pesan buat kakak gimana sih buat mahasiswa-mahasiswa sekarang? Ya, saya juga mahasiswa, saya juga mahasiswa, tapi saya mahasiswa di Angkatan Darat. Pesan saya buat mahasiswa, walaupun kesibukannya banyak, tugasnya banyak, kadang kita itu makan juga nggak teratur, ya kesadaran dari kita untuk pelan-pelan untuk hidup sehat. Menjaga makan, tidak kalau memang tidak perlu begadang, ya tidak perlu gadang. Ada waktu, di Malang aja sudah ada 16 komunitas yang sama seperti ini. Jadi apa salahnya kita mencoba, mahasiswa itu mencoba ikut berorganisasi, ikut olahraga bareng untuk fungsinya ya untuk kesehatan dirinya, Mas.